Taduh. Itu siapa ya? Kok ada perempuan sama anak ya? Taduh. Berarti ini ayo. Coba kita samperin. Lift. Bentar, kita mau cuma nanya. Ini benar suruhan. Oke. Enggak, kita bukan suruhan sini. Ini sama ini tapi benar ya Alif ini Alif. Iya, ini Alif. Ini Alif. Iya, benar sama Alif. Siapa nih? Kan orang suruhan sini ya. Enggak, kita mau suruhan. Ini mending cabut dari sini. Enggak, sorry. Ini kita dari Trans 7. Ini dari Trans 7. Kita cuma mau. Entar lu gua. Enggak, ini. Kalian cabut aja dari sini. Enggak. Kalian pasti orang suruhan sini ya? Itu pakai apaan tuh? Enggak. Ini kita enggak mau gua. Enggak. Ini kita cuma pengen tahu. Entar lu gua pengen nanya sekali. Ini siapa lu? Ini tetangga gua. Udah. Oke, berarti bukan istri yang mana. Ngapain pakai kaki ini? Tetangganya ya? Oke. Udah. Mending kalian cabut. Oke. Kalian cabut tadi. Oke, kita mendapatkan info untuk tim bisa ke rumah Alif. Dan itu ngapain kamu ya? Cindy di depan rumahnya Alif. Aku masih mau bela kalau kamu bawa pergi suami saya. Ya bukti kalau saya gerogor ke rumah suami kamu, emang bukti saya harus nyembunyiin suami kamu? Bukan suami sih, kan gak nikah kan? Oh iya, gak jadi nikah ya, lupa. Cewek halu. Lo ngapain gedor-gedor? Oke. Padahal emang lo nyariin Alif atau ada hubungan dengan Alif? Gak ngaku, kita panggilkan aja Alif untuk klarifikasi. Alif! Oke, ini benar adalah calon istri kamu ini? Iya benar. Layla? Iya Layla, benar. Tapi dia udah ngianatin aku. Hah? Iya, udah ngianatin aku. Kamu bukannya kamu yang pergi dari pernikahan? Iya, aku semua bisa jelasin tentang itu. Aku bisa jelasin tentang itu. Enggak, aku gak pernah ngianatin kamu, Liv. Tunggu. Kamu apaan sih? Apa sih? Kamu kemarin ngapain di rumahku? Ya aku mau ketemu kamu. Ya nggak bisa. Ya aku mau ketemu kamu. Kita nggak bisa sama-sama. Kenapa? Kenapa? Udah. Kamu diam aja di sini. Kamu diam aja di sini. Jawab kamu, Liv. Udah kamu. Bentar, aku urusin kamu. Kita nggak bisa sama-sama. Kenapa? Kamu itu istri bos aku. Kita nggak bisa sama-sama. Aku tahu nggak? Aku, walaupun jadi istri bos kamu, walaupun aku dikasih rumah, aku dikasih mobil, aku dikasih kesenangan, tapi dia gak pernah bisa ngertiin aku. Gak bisa kasih aku perhatian kayak kamu perhatiin aku, tau gak sih? Kamu ngertiin aku dulu. Kamu harus ngertiin aku. Kita gak bisa sama-sama, seperti yang aku bilang tadi. Oh, terus sekarang gini. Kamu udah ninggalin dia. Kamu sekarang dapetin aku, cuma untuk dapetin kerjaan dari aku. Terus kamu ninggalin aku gitu aja, campakin aku gitu aja. Iya, kalau kamu udah dapet apa yang kamu mau, kamu udah ninggalin aku gitu aja. Udah kamu dapetin yang kamu mau, kamu pergi gitu aja, campakin aku gitu aja. Dan kamu ya, Layla, ingat kata-kata aku, kamu sama dia gak akan pernah bisa bahagia. Layla. Ingat kata-kata aku, dia dasar cowok. Jadi intinya kamu selama ini bersembunyi di rumah Cindy tidak? Enggak bang. Oke, okay, tapi kenapa lu menghilang? Iya, gua punya buktinya semuanya. Kalau dia mengkhianati cinta kamu? Iya. Oke. Berapa menarik nih. Oke, okay, Layla gimana nih? Ini buktinya. Enggak mas. Ini buktinya. Fitnah mas. Lu udah ketahuan. Itu fakta. Aku tuh baru ketemu dia satu kali, aku gak kenal sama orang itu mas. Itu fakta loh maksudnya. Itu fakta. Kamu gak usah ngelak lagi. Foto beneran. Iya, foto beneran. Bukan edit ya? Iya, bukan. Ya. Kamu ke gap loh. Kamu gak usah ngelak lagi. Dia tuh cuma nanya sama aku. Enggak. Kamu salah paham, Liv. Kamu salah paham. Oke, ini cowok siapa? Apakah, gini aja pertanyaannya.
Laila kenal gak dengan cowok di foto itu? Enggak, dulu? Aku tidak. Cuma ketemu satu kali, dia cuma nanya alamat. Oke, kalau nanya alamat kenapa ada foto iya, ini, maaf? Iya, udah kayak iya. Gini. Terus pegang pipi. Kita cuma ngobrol aja, Mas, dan itu satu kali. Oke, ini kenapa, kalau nanya alamat kenapa ada foto seperti ini? Nih, gue kasih lihat lo nih. Mas, aku ketemu sekali doang gini. Dia bilang makasih sama aku. Jadi menurut lo dijebak? Iya, dia. Cowok ini cowok suruhan. Dia pasti jebak aku. Kok ya, kok bisa? Mungkin, Mas, dia enggak ini memilih memungkinkan karena kok bisa tiba-tiba lagi ngobrol terus tiba-tiba ada yang moto. Ini pasti fitnah, Mas Uya. Ini pasti fitnah. Oke. Gini aja. Kita panggil aja cowok yang ada di foto tadi untuk memperjelas siapa dan apakah kamu ada hubungan benar tidak atau dengan cowok tadi, kita panggil cowok yang di foto. Oke, nama siapa, Mas? Larry, Mas. Larry. Larry kenal dengan Laila? Sangat kenal, Mas. Sangat kenal. Bukan? Aku cuma baru ketemu dia satu kali, Mas. Kamu sekali doang, Mas. Kamu lupa, kita baru asan aja jalan-jalan. Kita barusan liburan. Masa kamu lupa sih? Bukan, Mas Uya. Aku difitnah, Mas Uya. Aku difitnah. Ini fakta kok. Cowoknya sendiri, cowok kamu sendiri yang bilang. Aku gak kenal sama dia. Jadi ini alasan kamu, Alif, meninggalkan dia sebelum menikah? Iya, benar. Masa gini deh, masa baru aja kita pulang kamu udah lupa? Ini gak mungkin menurut aku. Kamu jangan bohong, aku tuh gak kenal kamu. Kita baru pertama ketemu, tau gak? Jangan pura-pura lupa deh. Kemarin, kita jalan-jalan tuh. Aku ada nitip sesuatu. Baju. Sama kartu anggota aku tuh. Aku nggak tahu. Itu aku titipkan kamu tuh di tas kamu. Enggak, aku nggak tahu. Kalau kamu nggak percaya, silakan Mas Uya bisa dicek. Boleh. Aku nggak tahu. Oke, kamu kemarin baru jalan-jalan sama dia, nitip baju dan kartu anggota kamu di tasnya dia. Iya. Kamu bawa tas? Bawa. Oke, tasnya dari mana? Di ruang makeup. Oke, yuk kita ke ruang makeup aja. Yuk. Gak takut. Tanya, lu kenal sama dia gak? Enggak, Mas. Saya gak kenal sama dia, Mas. Gak kenal gimana, sini, sini, aduh. Sini. Saya gak kenal ya sama kamu. Ini di tas saya, gak mungkin ada barang kamu. Boleh kita cek? Enggak, ini tas saya gak mungkin ada barang Mas, kamu. Mas, lihat kenapa dia takut kalau memang kita gak kenal? Enggak, saya gak takut. Tapi gak mungkin ada barang kamu, saya gak kenal. Iya, kalau misalnya kamu gak kenal dan kamu ngerasa gak ada apa-apa, kenapa kamu ambil tasnya dari itu. Saya? Benar. Kamu emang tapi nitipin? Nitipin? Kenapa, Aruka? Enggak, dia kan ketemunya cuma sekali. Bener iya. Apa enggak? Iya bener, saya cuma satu kali. Berarti enggak apa-apa dong lihat tas. Ya, boleh silakan. Lihat aja, Mas. Saya ada nitipin baju sama kartu anggota gym saya. Iya. Enggak apa-apa ya? Aduh. Kenapa? Enggak. Kok kan takut deh, Mas? Sini dong, biar dicek. Kami cek ke Mas Uya. Udah. Saya tuh enggak kenal sama kamu. Ya udah, Mas Uya. Ya udah, kamu kalau jujur, emang jujur, kasih aja ke dia. Benar tuh. Kenapa kamu tarik lagi? Kenapa gak percaya sama aku sih, Lin? Ya udah, perilaku kamu kayak gini, mana aku mau percaya. Mana? Ya silakan. Silakan, dikasih izin ya. Iya. Oke, Aruka pegang. Ngapain? Buka. Nah, itu apa, Mas? Nah, ini punya saya nih, Mas. Gak bener kan? Mas. Ini kartu anggota gym kamu. Gak.